Nah, untuk pulang kampung ini, adik kakak si almarhum ini memang bersikeras sekali ingin pulang kampung, pengen ketemu neneknya di kampung di apa sih namanya? Daerah Panjang bukan? Ciamis, daerah Ciamis. Nah itu mereka minta izin sama orang tuanya, pengen pulang kampung nemuin neneknya. Itu sempat dilarang sama Pak Saifuddin sama ibunya juga, nggak usah deh, nggak usah pulang kampung dulu karena istrinya Pak Saifuddin sudah hamil besar, sudah 8 bulan mau melahirkan di sini. Makanya anaknya ini nggak dikasih pulang kampung, nanti aja bareng sama ibu setelah lahiran. Tapi mesti keras ini anak dua-duanya, adik kakak ini tetap mau pulang kampung juga. Dengan ya akhirnya orang tua namanya lebaran pulang kampungnya nggak bisa ngelarang juga. Berarti penegasan nih Pak, jadi di dalam Grand Mas itu tidak ada keluarga lain dari dua anak? Tidak ada. Mungkin searah, nggak ada keluarga sekandung, nggak ada, cuma dua orang itu sekandung. Searah ke kampung, ke kampung A, ya itu semua ke kampung A semua. Cuman di letaknya sih nggak tahu. Searah semua, searah ke Ciamis semua. Searah semua. Kalau sempat habis jemput ini, jemput lagi tuh kemana gitu. Setelah penuh, baru berangkat ke sana. Selebihnya emang nggak ada masalah pakai mobil itu. Itu karena pas sialnya ya lo terlalu penuh. Dan posisi jemputnya tuh jam 2 pagi tadi ya Pak? Jam 2 pagi gitu. Jam 2 pagi mobilnya sampai gitu. Itu gue sopannya minta ampun. Sopan banget.